Namanya Almer Mumtaz Perdana. Waktu di rumah sakit ya, jadi ini anak waktu check up terakhir seminggu sebelum lahir, dia beratnya berapa ya? 3,4 ya. Perkiraan dokter lahir tuh kalau gak 3,7, 3,8, karena itu udah besar ya, jadi sesar aja lah itu. Ya udah, akhirnya sesar pas tanggal 9 April pagi jam 9 udah masuk ruang operation, jam 9.37 udah lahir. Tapi prosesnya benar-benar menegangkan banget. Kan gue baru pertama kali kan ya, maksudnya nemenin istri melahirkan gitu kan, benar-benar deg-degan banget gitu. Sebelum masuk tuh gue pengen, nanti gue ngerekamnya kayak gini deh, nanti gue ngerekamnya dari angle kayak gini deh. Begitu pas masuk ruang operasi, kincep, udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue ngeliat alat-alatnya tuh kayak banyak banget gitu ya. Secara waktu terakhir dokter ngomongnya, oh ya kalau sesar tuh tinggal dirobek perutnya dikit, udah deh keluar babynya. Oh kayaknya semudah itulah ya gitu. Suami ikut ya gitu. Waktu prosesnya dokter azan, ternyata gak semenegangkan itu. Jadi di ruang operasi mereka malah dengerin lagu, lagu-lagu yang apa ya, yang relax gitu. Agak tenang tuh gue, agak tenang gitu. Mulai operasi, mereka memang profesional semua sih. Terakhir dokternya masuk ke perut ibunya, disuruh lihat tuh. Kan gue fobia darah ya, maksudnya kalau ngeliat darah pusing gitu. Wah udah mau gak mau deh, mau gak mau gue lihat, mau lihat gak babynya keluar, kata dokternya. Wih, dokter. Gitu dokternya masuk ke perut ibunya. Itu perut gue udah rasanya kayak ngilu, ngilu banget, kayak diobok-obok.